Oke, Proton Saga FLX, owner cakap bearing tayar berdengung, kita cek mana bunyinya, oke? Bearing sebelah mana berbunyi, kita cek dulu mana yang bunyi. Oke, cara kita ceknya, bearing tayar hadapan nih, mana yang bunyi, kita jack tayar, oke? Gantung dia, kita pusing, oke? Kita pusing nih, lepas itu kita pegang pada nih coil spring. Pegang pada coil spring, okay, kita rasa. Sekiranya bearing itu rusak, akan ada terasa getaran ya, ada vibration pada coil spring. Okay, ini halus. Right, kita pusing tayar sambil pegang pada nih coil spring. Pegang coil spring, kalau dia bearing rusak, akan terasa getaran di situ. Okay, so kita tes sebelah lagi. Oke, kita tes lagi sebelah sini, ini sebelah kanan. Oke. Ah, oke. Kita pusing nih tayar. Oke. Terasa ada getaran pada coil spring nih. Ah, terasa ada getaran. Dan juga bunyi pusingan pun tidak halus ya. Oke. Alright, so kita buka di sini, tukar bearing. Tengok macam mana bukanya. Oke, sekiranya dia menggunakan rim standard, oke, nut drive shaft nih boleh kita buka. Oke, kita longgarkan dahulu sebelum kita jack, kita buka tayar, oke. Longgarkan nut tayar dan juga nut drive shaft nih, baru kita jack dia. Cara kerja untuk Saga FLX nih sebenarnya sama dengan Proton CV ataupun BLM ya, sama juga. Dia menggunakan hub yang sama, knuckle yang sama ya. Oke. Okay. Size 32 ya, size 32. Oke. Okay. Size 32. Bukakan dahulu. Alright, sekarang kita reject dia. Oke, okay. Okay, tayar nih, simpan di bawah untuk keselamatan ya. Ini kita buka nih. Sekarang kita buka mic. Buka tayar rod end dia. Size 17 ya. Kita buka tayar rod ini size 17. Oke. Jangan buka habis nut nih, kita ketuk dahulu baru kita buka habis. Oke. Up. Oke, bagian tepi. So sekarang kita akan buka nih. Buka knuckle dan juga back caliper. Brake caliper ini kita buka size 17 juga.
Oke. Kemudian buka nih. Nah, nih. Ball joint. Oke, buka nih. So nanti kita boleh turunkan ball joint ini S17 ya. Oke. Okay. Sekarang kita boleh cabut dia. Okay, cabut drive shaft dan oke, okay, ini knuckle dia. Kita akan oke. Okay. Boleh coba buat begini ya. Oke, okay. Ini style kaki 5 lah. Oke, okay. Kita pakai apa yang ada. Mana tahu ada orang mau buat DIY di rumah. Oke. Okay. So ini akan tergantung. Oke, okay, nampak gantung. Kita akan buka nih. Size 24. Kita pakai box size 24. Ini ya, kita ketuk dia. Kita ketuk hub. Nah, kita keluarkan hub dia. Tuh. Right. Oke, okay, nampak dia makin bergerak ya. Oke, okay. Nah ini dia. Hub telah dibuka. So kita akan keluarkan bearing di sini. Alright. Oke, okay, kita buka clip di sini. Lock clip dia, kita buka dulu. Kita buka lock. Oke, okay, buka clip nih. Kemudian, kita tutup bearing ini keluar. Oke. Okay. Begini pun boleh ya. Size 32 pun boleh. Alright. Thank you.
ya. Udah keluar. So, ini lagi. Kita buka dulu. Oke. Oke, buka. Ini. Oke, kita buka nih clipnya, kon. Oke, kita keluarkan bearing kon tuh dengan pahat ya. Kita pahat ya. Oke. Tak, nih. Kita pahat di sini. Tak. Oke. Hati-hati ya, ketuk-ketuk-ketuk, hati-hati. Oke. So, sekarang kita boleh pasang bearingnya. Oke. Bearing nih ya. Sama BLM Chevy Felix. Ya, kita tengok. Right. Oke. Right, sama ya. So, sekarang kita pasang dia. Oke. Mula-mula sekali kita pasang pada hub neck. Empat. Oke. Kita pasang pada sini. Kita grease-kan dia dulu. Oke. Bersihkan dahulu. Oke, kita grease-kan. Oke, kita pasang dia. Oke, let's go. Oke, ya. Ratakan dahulu. Rata. Kemudian kita pakai ini, bearing yang lama nih. Kita pakai bearing yang lama, begini. Oke. Pakai bearing yang lama. Teruskan dia, Pak. Pastikan dia rata. Oke. Kita pasang dia begini ya. Grease-kan dahulu. Pasang dia. Begini ya. Kita pakai cas 30 ini, tahan dia di sini. Oke. Okay.
tahan dia. Oke, nampak. Oke. Oke, sampai ya, sampai. Oke, pak. Oke lah. Terus sekarang kita beli, pasang balik. Oke. Oke, pasang balik. Pasang balik nih, disk ya, oke. Pak, balik disk. Oke. Alright, so sekarang kita pasang dia. Sudah keluar bearing. Oke, bearing baru. Kita beli pasang dia. Oke. Masukkan dahulu drive shaft nih. Pak, masukkan drive shaft. Oke, kemudian kita masukkan nih. Masukkan ball joint nih. Oke, masukkan ball joint. Oke. Masukkan ball joint. Sedikit, kemudian, nah ini, lock dia nih. Oke, ikat lock ya. Oke. Oke, kita pasang brake caliper. Sampai kali ini, kita pasang. Oke, pakai ya. Sampai rodin. Oke. Oke, pasang lock. Oke, pasang nih, oke. Nut drive shaft. Kita akan ketatkan apabila tayar sudah dipasang dan juga sudah turun ya.
tentukan sepakat mana yang boleh sebelum kita turunkan tayar ya. Oke. Okay. Barang. Oh. Tunggu dulu cari barang. Bongkar engine lah juga. So sekarang kita ketatkan. Ini kita ketat nih. Oke, ketat, kita masukkan lock pin ya. Oke, saja. Kita tes. Oke, halus ya. Halus. Oh, halus dia. So sekarang selesailah sudah. Ya. Oke. Selesai kerja-kerja menukar. Wheel bearing depan. Proton Saga FLX. Oke. Ini dia wheel bearingnya. Cara kerja untuk Saga FLX ini sebenarnya sama dengan Proton CV ataupun BLM ya, sama juga. Dia menggunakan hub yang sama, knuckle yang sama ya.